Ada larangan berhijab dengan alasan. Ada guru yang diancam karena menyuruh muridnya berhijab. Ada anak remaja yang tega menendang orang tua. Dan semakin banyak yang menjadikan Rasulullah dan agama sebagai bahan bercanda. Mari kita renungkan. Mungkin ini semua salah kita. Karena di antara kita ada yang memilih pemimpin yang tak paham agama. Tak peduli dan tak mementingkan agama dalam menyusun aturan untuk kita. Bukankah pangkal dari semua kekacauan ini adalah jauh dari aturan agama? Mungkin salah kita yang hanya menggunakan waktu sisa untuk belajar agama. Bukankah agama berbicara tentang hidup dan akhirat kita? Mungkin salah kita yang tidak mau berdakwah. Bukankah dakwah adalah tugas kita sebagai manusia yang menjadikan rahmat bagi alam semesta? Mungkin salah kita yang terlalu sombong tidak mau berjamaah. Bersama dalam dakwah, kita terlalu sibuk dengan masalah khilafiyah. Mari kita belajar dari kisah sahabat yang berbeda pendapat saat menerima perintah Rasulullah tentang sholat asar di Bani Quraidah. Jadi mulai sekarang yang pandai menulis, tulislah tentang indahnya agama. Yang pandai bercerita, ceritakan tentang indahnya agamanya. Yang pandai melukis, lukiskan tentang indahnya agama. Yang pandai bersenandung, senandungkan indahnya agama. Yang pandai bersyair, lantunkan indahnya agama. Karena siapapun kita yang tidak mengambil peran dalam dakwah ini, pastilah akan berhasil.